Risaukan anda dalam setiap aktiviti kecergasan yang kita lakukan setiap hari, kita perlu melakukan aktiviti memanaskan badan, aktiviti utama dan seterusnya aktiviti cooling down. Ini penting dalam memastikan bahawa kelancaran setiap pergerakan yang kita lakukan dapat diutamakan dan juga memastikan badan kita bersedia untuk memulakan dan mengakhiri sesuatu aktiviti yang kita lakukan. Hai semua, assalamualaikum. Saya Hanif Miswan kembali menemani anda di Didik TV KPM pada pagi ini dalam slot aktif. Dan ini adalah Cergas bersama Jurulatih dan bersempena dengan edisi September ini. Ini adalah siri yang kedua. Okey, kita nak ingatkan juga supaya kita terus patuh kepada SOP dan kepada mereka ataupun adik-adik lah yang berada di rumah ini yang masih lagi dalam proses pembelajaran dan juga pengajaran dari rumah PDPR untuk terus belajar tapi dalam masa yang sama untuk bersama-sama dengan kami di Didik TV ini sepanjang sehari ini. Tapi seperti biasa kita mulakan aktiviti setiap pagi bersama dengan kami di slot ini untuk Cergas bersama Jurulatih. Dan bercerita mengenai Jurulatih, hari ini di 13 September ini untuk kita mulakan dengan seorang lagi jurulatih yang baru. Kami akan bawakan semula dengan sesi pengajarannya yang sangat luar biasa. Ini adalah Coach Teh Weng Chang yang juga merupakan seorang jurulatih dan juga guru pentadbir di Sekolah Sukan Malaysia Bukit Jalil. Lebih hebat, beliau merupakan bekas atlet Malaysia dalam acara lompat bergalah mewakili Malaysia dalam Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan juga Sukan SEA. Dan lebih hebatnya juga, beliau merupakan antara pemenang dan juga yang sentiasa konsistenlah dalam pertandingan-pertandingan yang berlangsung dalam negara ketika zaman kegemilangannya. Dan sekarang ini lebih fokus menjadi jurulatih dan juga tenaga pengajar di Sekolah Sukan Malaysia Bukit Jalil. Okey, lebih hebat juga kalau sebelum ini kita bawakan Coach Tan kan. Coach Teh ini juga merupakan sahabat karib kepada Coach Tan. Sama-sama orang kampung lah datangnya di sini untuk memberikan pengajaran kerana mereka ini merupakan kawan dari kecil, bersahabat baik dan kini mengajar di sekolah yang sama. Mungkin ada yang tertanya-tanya siapalah jurulatih yang kami sebutkan ini. Boleh tengok balik semua sesi pembelajaran yang telah pun kita bawakan di YouTube Didik TV KPM. Type sahaja Cergas Bersama Jurulatih dan lihat sahaja sesi pembelajaran yang telah pun diberikan. Okey, lebih hebat, lebih menarik kerana jurulatih ini, Coach Teh, akan membawakan satu lagi peralatan yang kebiasaannya kita lihat sahaja di gimnasium ataupun di mana-mana tempat kecergasan, iaitu medicine ball. Mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya banyak sangat kegunaan medicine ball ini dan banyak sekali aktiviti yang boleh kita lakukan bersama-sama. Okey, ini adalah episod pertama untuk siri kedua bagi Coach Teh. Jadi saya tak nak cakap panjang, kita mulakan terus dan kita lihat pada sesi pembelajaran daripada Cergas Bersama Jurulatih siri kedua, Coach Teh Weng Chang. Aktiviti memanaskan badan yang pertama adalah neck rotation. So saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya. So berdiri seluas bahu, kaki seluas bahu dan kita pusing arah ikut jam sebanyak 8 kali. Kemudian kita akan buat ulang balik ikut arah lawan jam. Okey, baik atlet, anda sudah bersedia? Sudah. Okey. Dari 8 kali dari bermula dari ikut jam ya. Bersedia? Go. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Dan ulang, kita akan ikut arah lawan jam. Ready? Go. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Rumah.
Aktiviti memanaskan badan yang kedua adalah shoulder rotation. Dan kita akan berdiri kaki seluas bahu dan kita akan pusingkan bahu arah ke depan. Seperti yang ini. Satu, dua. Dan kita akan ulang untuk arah ke belakang pula. Satu, dua dan tiga. Okey, atlet dah bersedia? Okey, ready? Go. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dan lapan. Dan kemudian kita pusing ke belakang pula. Ready? Go. One, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Baik. Alright, adik-adik, hari ini saya ingin memperkenalkan medicine ball ataupun lebih dikenali sebagai mat ball yang berbentuk berbola dan saiznya lebih kurang sama dengan bola tampar. Dan berat medicine ball ni adalah 2.7 kilogram, 6 pound yang paling rendah lah. Dengan bola ada yang alternatif yang kedua adalah bola yang tidak melebihi 1 kilogram. Dan seterusnya, kita akan lakukan aktiviti yang pertama menggunakan medicine ball. Jadi, aktiviti yang pertama adalah pull over. Dan saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya. So, kita akan lakukan dengan posisi baring atas tilam senaman. Kedua-dua lutut dibengkokkan lebih kurang 45 darjah. Dan tangan memegang bola medicine ball ini dengan tangan lurus dan asi hanyut ke belakang dan kembali ke posisi mula. Ini kira ulangan pertama. So, apabila hanyutkan bola medicine ball ke belakang, pastikan siku dikunci. Satu, dua, tiga. Right? Baik, seterusnya kita akan lakukan medicine ball ini bersama dengan atlet-atlet. Okey? Dan kita boleh mulakan. Alright. Jadi, posisi baring. Siku dibengkokkan lebih kurang 45 darjah. Okey? Alright. Luruskan tangan di depan. Pegang, pastikan. Lepas itu, hanyut ke belakang. Ulang satu kali dulu. Satu. Alright? Okey? Pastikan posisi formula. Aktiviti ini pastikan tidak belakang tulang. Pastikan posisi tidak tulang belakang tidak melengkung apabila aksi lakukan. Alright? Jadi kita akan bermula. Tangan berada di depan, bola berada di atas, tangan diluruskan, siku dikunci ya. Hanyut ke belakang dan kembali ke posisi mula. Okey, kita akan lakukan dengan 8 kali ya. Bola berada di atas dulu. Alright? Bersedia? Go. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. Okay, baik. Ini merupakan aktiviti yang pertama pull over. Okey, aktiviti kedua seterusnya adalah pull over knee lift. Saya akan tunjukkan bagaimana cara anda boleh lakukannya. Jadi seperti di aktiviti yang pertama, posisi masih sama, baring atas tilam, senaman tilam. Lepas tu tangan memegang medicine ball lurus ke depan dan lakukan dia adalah hanyut ke belakang, naik dengan naik sebelah kaki kanan. Kemudian, kedua, naik dengan kaki ke kiri. So, kita akan lakukan 4 kali kanan, 4 kali kiri. Like this.
Baik. Ashley, boleh kita bermula? Okey. Kita mula dengan posisi mula tadi. Pastikan tidak melengkung belakang ya. Tangan berada di atas, tangan berada di atas. Okey. Kamu akan lakukan anyukan bola ke belakang. Apabila naik balik, cuba menyentuh sebelah kanan lutut. Kemudian kita akan buat kali kedua untuk menyentuh lutut yang kiri. Alright? Boleh. Okey. Bersedia? Posisi mula, tangan berada di atas. Okey, kita akan lakukan 4 kali kanan, 4 kali kiri. Okey, kita mula dengan kanannya. Ready? Go. Okey, pastikan belakang tidak melengkung ya. Alright, baik. Ini merupakan aktiviti kedua, pull over single knee lift. Okay, aktiviti yang ketiga adalah pull over tabletop. Coach akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya. Okey, coach akan baring atas tilam dan kedua-dua kaki akan diangkat dan seluas lebih kurang 90 darjah. Tangan berada memegang medicine ball berada di depan dan kita hanyungkan tangan ke belakang dan kembali ke posisi mula. Satu, dua, tiga. So, adik-adik pastikan apabila aksi lakukan tu tidak melengkung di tulang belakang ya. Saya akan tunjuk sekali lagi. Satu, dua, tiga. Okey, materi atlet kita boleh mulakan. Dah bersedia? Dah. Alright, posisi sama, baring atas silam dan buka kaki tu diangkat dan lebih kurang 90 darjah. Okey, kita mula bekam bola. Ready, kita akan buat 8 kali ulangannya. Ready, go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Baik. Okey, ini merupakan aktiviti yang ketiga tabletop pullover. Aktiviti keempat adalah tabletop pullover double heel tap. Dan saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya. Terbaling atas exercise mat. Pegang medicine ball pada di depan. Dan kita akan angkat lutut. Okey, seperti posisi ini. Posisi mula. Okey, kita hanyungkan bola ke belakang. Pada masa yang sama, heel kita tap dekat floor, tak dekat lantai. Ini kira satu, asyik lakukan. Kembali ke posisi mula. So, saya akan tunjukkan tiga kali. One. Two. Three. Pastikan tulang belakang rapat dengan lantai. Alright, adik-adik faham? Alright, kita boleh bersedia? Alright, posisi mula dulu. Baik. Pastikan tulang belakang rapat dengan lantai. Tangan positif ada di atas, kaki angkat 90 darjah. Okey. Okey, hanya tangan ke belakang. Tap pada masa yang sama, tumit tap ke lantai dan naik balik ke posisi mula. Ini merupakan aksi ya. Okey. Okey. Kita akan mula ya. Dah bersedia? Okey, posisi mula. Okey, kita akan buat 8 kali. Ready? Go. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, baik. Bila bangun. Okey, ini merupakan aktiviti keempat. Tabletop, pullover, ni Q-tab. Okey, aktiviti yang kelima ialah pullover double leg extension dan saya coach akan menunjukkan bagaimana cara melakukannya. Kita akan baring dekat atas tilam. Lutut dibengkokkan dengan 90 darjah, 90 sudut, degree. Tangan pegang ball, medicine ball berada di atas dan ini aksi mula. Dan anyurkan tangan belakang dan luruskan kaki. Kemudian kembali ke posisi mula. Sekali lagi ya. Pastikan tulang belakang rapat dengan lantai dan anyun, luruskan kaki, rapat. 1, 2, 3. Okey, baik. Seterusnya kita akan lakukan dengan bersama dengan atlet kita. Okey. Dek, boleh ulang sekali lagi. Dek, posisi mula. Kedua-dua lutut dibengkokkan 90 darjah. Tangan pegang bola. Okey, aksi dia. Anyun bola ke belakang dan sambil luluskan kaki. Okey, dorsiflex. Lepas itu kembali. Posisi mula. Okey? Okey. Kita akan lakukan 8 kali. Ya. Ready? Go. So ketika kita melakukan aktiviti ini, pastikan tulang belakang tidak melengkung dan mesti rasa ada abdominal muscle tengah ada impak stimulasi. Baik. Baik, Han. Okey, baik. Dan ini adalah aktiviti yang kelima. Pullover double leg extension. Aktiviti cooling down yang pertama yang saya akan tunjukkan adalah abdominal stretching. Okey, coach akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya. Okey, mula-mula kita akan lutut di atas mat exercise mat kita dan tangan pada di betul-betul luruskan tangan dan kita akan buat round your back dan tahan 5 saat. 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian kamu akan lakukan arch your back. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, saya akan tunjuk sekali lagi. Okay, posisi mulanya. Then, ready. Round your back. 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian, arch your back. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, baik. Adik-adik, kita boleh bersedia untuk melakukan aktiviti yang pertama. Alright, ready. Posisi mula ya, tangan berada di depan. Okey, ready kita akan buat round your back dulu ya. Kita akan tahan 5 saat ya. Ready, go. Round your back, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, relax dan lentik. Ready, go. Arch your back. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, kita akan ulang sekali lagi. Okey. Ready, round your back and go. 1, 2, 3, 4, 5. And arch your back. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, ini merupakan aktiviti cooling down yang pertama. Abdominal stretching.
Aktiviti cooling down yang kedua. Single knee to chest stretch. Dan coach akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya. Okey, pada awal kita duduk baring atas tilam. Exercise mat. Okey. Kita angkat lutut kanan dan tekan ke arah chest kita dan kita tahan selama 5 saat. Kemudian, kita akan lakukan ulangan yang sama untuk kaki sebelah kiri. Juga tahan selama 5 saat. 1, 2, 3, 4. Okey. Baik, adik-adik. Kita bersedia untuk melakukan. Alright. Relax. Okey. Kita mula dengan lutut kanan dulu. Tumpak stretching. Ready? Bawa lutut. Okey. Tahan selama 5 saat. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan kita akan ulang untuk kaki kiri. Yang pasti kamu akan rasa ada renggangan di bahagian otot abdominals. Okey, kita ulang sekali lagi. Adik, adik mesti merasa apabila melakukan exercise ni mesti ada rasa renggangan berada di otot abdominals. Okey, kaki sebelah kiri pula. Okey, baik. Okey. Okey, ini merupakan aktiviti cooling down yang kedua, knee to chest stretch. Kita tengok kan banyak aktiviti rotasi yang dilakukan oleh Coach Teh bersama dengan medicine ball tu. Maksudnya kalau macam saya ni yang belum beli medicine ball tu, bolehlah melakukan aktiviti tersebut tanpa menggunakan peralatan, tapi dia akan menjadi lebih efektif, lebih berkesan dengan menggunakan peralatan tersebut. Ingat eh, bila ada peralatan ni, maksudnya dari sudut asas aktiviti yang kita lakukan itu semuanya sama seperti yang telah kita ajarkan, tapi dengan adanya peralatan ini ia akan memberikan kesan yang lebih kerana sesuatu aktiviti yang kita lakukan tertumpu kepada apa yang kita lakukan dengan bebanan yang kita bawakan. Dan lebih penting, kalau kita saksikan episod tadi bersama dengan anak-anak murid ataupun anak-anak didik Coach Teh tadi, mereka menggunakan peralatan mengikut kemampuan masing-masing. Maksudnya, kalaulah kita ni boleh mengangkat bebanan 5 kg untuk sesuatu aktiviti yang kita lakukan tu boleh kita buat, tapi kalau kita mampu angkat lebih, lebih bagus supaya ianya mampu memberi kesan yang lebih efektif. Tapi kalau kita tak boleh, kita gunakan bebanan yang sama ataupun yang sesuai dengan diri kita. Okey, itu tamat. Dan lebih penting, ingat sentiasa lakukan aktiviti cooling down selepas melakukan aktiviti, sebab untuk mengelakkan daripada kita ada sengal-sengal badan nanti bila esoknya pula. Untuk mengelakkan kita daripada sengal-sengal badan pula nanti bila esoknya pula, kita tak boleh nak melakukan aktiviti yang seterusnya. Okey, ingat tu, janganlah malas sebab ini akan memberikan kesan jangka masa yang panjang terhadap tubuh badan kita. Ada satu patah mengatakan bahawa kita sentiasa perlu menganggap tubuh badan kita ni ibarat temple. Maksudnya supaya kita menjaga kesucian dan juga kesihatan tubuh badan kita ini. Okey, itu hanyalah signifikan sahaja. Okey, kita nak tamatkan program kita pada hari ini, tapi ingat terus kekal bersama dengan kami di Didik TV ini sepanjang hari ini untuk sesi pembelajaran di dalam kelas pula, pelbagai lagi aktiviti ataupun sesi pembelajaran, mata pelajaran yang akan kita bawakan dalam program Teras, Teroka, Mahir dan juga Sukses, dan juga pelbagai lagi perkongsian dalam slot aktif dengan aktiviti co-curriculum dan juga aktiviti-aktiviti yang lain. Jangan lupa untuk terus menyokong kami kerana sesi pembelajaran kita di Didik TV KPM akan kami teruskan. Saya Nek Miswan, kita jumpa lagi seterusnya di episod yang berbeza kerana esok bersama dengan Myra Natasha. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.
KPM.